Ranah Minang nan rancak bana atau tanah Minang yang sungguh indah adalah ungkapan yang tepat untuk menunjukkan pesona keindahan bumi Sumatera Barat. Salah satu surga tersembunyi di tanah Minang adalah Mandeh. Daerah di Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat itu adalah kawasan wisata yang memiliki gugusan pulau. Salah satu tempat terbaik untuk menikmati keindahan panorama Mandeh adalah dari Bukit Labuan Sundai. Bukit setinggi kurang lebih 500 meter di atas permukaan laut itu bisa dijelajahi dengan berjalan kaki atau trekking. Saya dan rekan saya Puji tak mau ketinggalan untuk bisa menikmati panorama alam Mandeh. Pagi hari adalah waktu terbaik berburu pemandangan indah di puncak Bukit Labuan Sundai. Sedikit melelahkan, namun sepanjang jalan Anda bisa menemukan tumbuhan unik pemakan serangga yang tumbuh liar di sepanjang jalan. Wah, indah banget. Yuk, kita ke atas lagi. Setelah 20 menit kami pun sampai di puncak Labuan Sundai. Lelah kami terbayar dengan keindahan panorama kawasan Mandeh dari Bukit Labuan Sundai. Akhirnya sampai juga di atas puncak. Terbayarkan capeknya naik ke atas ini karena pemandangan di sini benar-benar indah banget. Dan di sini kita melihat beberapa pulau-pulau kecil seperti Seronjong Gadang dan Seronjong Kecil. Nah, ini bisa lihat di belakang. Dari atas bukit, deretan pulau-pulau kecil terlihat berpadu indah dengan air laut yang biru. Sepintas, pemandangan yang tersaji mirip dengan panorama di Raja Ampat, Papua. Tak heran, Mandeh sering juga disebut sebagai Raja Ampatnya Sumatera Barat. Namun kawasan Mandeh tak hanya menjadi surga bagi para pecinta panorama. Mandeh memiliki alam bawah laut yang tak kalah menakjubkan. Salah satu titik menyelam paling favorit di kawasan Mandeh adalah lokasi tenggelamnya kapal Belanda MV Bulungan. Letaknya tidak terlalu jauh, hanya berjarak sekitar 15 menit dari dermaga Carocok Tarusan. Untuk bisa menjelajah bangkai kapal, para penyelam harus menyelam hingga kedalaman sekitar 25 meter. Di dasar laut inilah kapal dengan berat lebih dari 1000 ton itu terdampar. Tak mudah bagi kami untuk bisa menjelajahi setiap bagian kapal. Kondisi air di titik kapal karam kurang bagus, terlebih di musim penghujan seperti saat ini. Kami hanya bisa menjelajah bangkai kapal dengan jarak pandang hanya sekitar 2 meter. Jarak pandang yang sempit membuat kami susah menerka bagian kapal mana yang sedang dijelajahi. Namun kami masih bisa melihat tiang-tiang kapal yang karam ditembak Jepang pada tahun 1942 ini. Sebelum tenggelam, MV Bulungan adalah kapal kargo yang membawa tawanan Jerman. Kapal ini sedang menghindari serangan tentara Jepang saat berlayar di kawasan Laut Selatan Sumatera Barat. Namun sayang, serangan bom menenggelamkan kapal yang mempunyai kecepatan 8,25 knot tersebut. Kini sisa-sisa bangkai kapal MV Bulungan menjadi salah satu titik penyelaman di Taman Laut Mandeh. Bangkai kapal yang dibuat pada tahun 1915 itu juga telah menjadi rumah bagi terumbu karang dan ikan-ikan hias khas perairan Mandeh. Puas menikmati taman bawah laut Mandeh, kami tertarik untuk mencoba satu tantangan ekstrim yang akan menguji nyali wisatawan. Pulau Seronjong Kecil adalah tujuan kami melakukan aktivitas cliff jump atau lompat dari tebing ke laut.
Pulau ini dapat Anda capai hanya dalam waktu sekitar 15 menit dengan kapal cepat. Para penantang adrenalin di tempat ini bisa memilih seberapa tinggi akan melompat. Mulai dari ketinggian 3 meter hingga di atas 5 meter. Nah, ini adalah salah satu sport cliff jumping yang ada di Wisata Mandai. Ini ada ketinggiannya 5 meter dan ada juga ketinggiannya 15 meter. Buat kalian yang kesini, wajib mencoba cliff jumping tersebut. Ayo! Meski menyenangkan, namun yang jauh lebih penting adalah penantang adrenalin di tempat ini juga harus memikirkan keselamatan diri. Adrenalin kami terpacu saat mencoba untuk terjun bebas ke laut. Sungguh pengalaman yang tak akan terlupakan. Salah satu bukti keindahan alam ranah Minang terdapat di Kabupaten 50 Kota. Tepatnya berjarak sekitar 57 km dari Kota Bukit Tinggi, terdapat cagar alam nan indah bernama Lembah Harau. Lembah Harau, lembah subur yang terletak di Kecamatan Harau, Kabupaten 50 Kota, Provinsi Sumatera Barat. Dinding tebing granit yang menjulang di Lembah Harau terbentuk dari proses erosi lapisan permukaan tanah selama jutaan tahun lalu, serta pertemuan lempeng Austronesia dengan lempeng Eurasia yang saling mendesak. Saya berada di tengah dataran tinggi Sumatera Barat. Tempat ini menyimpan banyak kebudayaan dan alam yang sangat eksotis. Kota Payakumbuh terletak di daerah dataran tinggi yang merupakan bagian dari Bukit Barisan. Keindahan alam tempat ini akan lebih menarik jika dilihat dari ketinggian. Saya pun datang ke puncak Bukit Lantiak untuk mencoba olahraga dirgantara. Ya, kuir tindem. Mencoba berat atau enggak ya nariknya. Ini kita kan seperti layang-layang. Nah. Kalau ditarik ini, tarik, dia akan naik. Oke. Okay. Ya, nanti, ya. Ah, iya, iya, betul. Gini. Di sini, tak. Nah. Di sini? Iya, iya, pegangannya. Supaya jangan lari, di sini pegangannya. Satu. Nah, gitu tuh. Nah, gitu. Nah, gitu. Susah, berat banget. Ya, berat. Nah, awalnya begitu, sampai ini udah lancar. Kalau udah lancar, baru kita bisa terbang. Para layang adalah olahraga terbang bebas dengan menggunakan kain parasut. Olahraga dirgantara ini memanfaatkan angin sebagai daya angkat. Tarik. Kawasan Bukit Lontiak menawarkan pemandangan alam Kabupaten 50 Kota. Dari kawasan ini, kita bisa terbang mengelilingi udara Kota Payakumbuh dengan latar belakang Gunung Sago dan Lembah Harau. Setelah berputar-putar di udara selama 30 menit, saya pun akhirnya turun di landasan yang sudah disediakan oleh masyarakat setempat. Sumatera Barat,
Tanah kelahiran para perantau handal ini memang dikaruniai alam yang indah. Tak terkecuali di Kabupaten 50 Kota. Tak hanya indah, tanah di Kabupaten 50 Kota juga subur. Tak heran, daerah ini menjadi rumah beragam jenis tumbuhan tropis, salah satunya adalah durian. Dataran tinggi Minangkabau tak hanya menyimpan berbagai macam pemandangan yang indah. Dataran tinggi Minangkabau juga menyimpan berbagai macam tanaman yang unik dan khas, serta memiliki cita rasa yang nikmat banget tentunya. Jorong Jaringau, Nagara Suliki adalah salah satu lumbung durian di Kabupaten 50 Kota. Kontur tanah berbukit dengan ketinggian 200 hingga 500 meter di atas permukaan laut membuat tanaman durian tumbuh subur di daerah ini. Di Jorong, hampir setiap warga memiliki pohon durian yang tumbuh alami di parak atau kebun. Salah satunya adalah Denny. Bapak satu anak ini memiliki 100 pohon durian di lahan seluas 1 hektar. Apabila musim durian tiba, Denny dan keluarganya mampu mengumpulkan 100 hingga 500 durian per harinya. Ini kayak gini nih duriannya jatuh. Iya, itu asli jatuhan. Jadi tiba-tiba ada di tanah gitu aja ya udah iya, ya? Iya, iya. Oke. Karena pohonnya tinggi lagi, itu besar kali. Kalau tiba-tiba jatuh di kepala kita gimana ya? Aduh. Warga Jorong hanya memanen durian yang jatuh dari pohon. Tak heran, rasa legit dan manis durian dari daerah ini begitu terasa. Durian telah masak secara alami. Gila, enak banget. Biasanya durian di sini cara makannya cuma dinikmatin kayak gini aja atau ada olahan lain? Ada olahan lain. Oh, iya? Misalnya kita bikin kolak durian. Oh iya, kolak durian. Iya, bisa juga sambal lado durian. Wah, sambal lado durian, iya, baru iya. Dengar tuh, kayak gimana? Iya. Yes. Mari kita cobain. Ayo. Musim raya durian di Jorong Jaringau biasa dimulai dari bulan Januari hingga April. Namun saya datang di musim sela, saat durian yang berbuah tak terlalu banyak. Di musim sela seperti saat ini, sebagian durian yang dipanen oleh Denny biasanya ia konsumsi sendiri. Durian hasil panen tersebut diolahnya menjadi beragam masakan. Salah satunya adalah balado durian yang menjadi masakan favorit keluarga Denny. Sebenarnya buat bikin sambal durian ini bumbunya nggak terlalu banyak, simpel. Itu sambalnya sendiri, cabenya, terus ada bawang merah, dan di sini cabenya tuh udah harus direbus dulu, terus tinggal dicampur, diulek sama duriannya gitu, Ibu. Iya. Untuk membuat balado durian, keluarga Denny lebih memilih durian yang masih segar. Bumbunya sederhana, hanya cabai merah besar, bawang merah, dan garam. Bumbu-bumbu tersebut kemudian dihaluskan di tempurung kelapa. Setelah bumbu dihaluskan, barulah daging durian dicampurkan. Balado durian pun siap untuk dinikmati. Bagi masyarakat setempat, balado durian biasa dinikmati dengan ikan asin bakar dan sayur singkong rebus. Sambalnya ini benar-benar duriannya kerasa banget. Mantap banget. Sumatera Barat memiliki kekayaan alam yang beragam. Tanah Minang memiliki laut, gunung, hingga lembah.
yang keindahannya tak terbantahkan. Sebagian kekayaan alam di Sumatera Barat sudah dikenal keindahannya oleh para pelancong. Namun sebagian lagi masih belum banyak diketahui. Salah satu kekayaan alam ranah Minang yang masih cukup alami adalah Gua Singarasok. Gua itu berada di kawasan Jorong Simarasok, Nagari Sungai Janiah, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat. Bagi masyarakat setempat, sehari-hari Gua Simarasok atau yang dikenal juga dengan sebutan Gua Nan Panjang, menjadi tempat menambang pasir dan mencari sarang burung walet. Gua Nan Panjang juga sering menjadi tempat yang dijelajahi oleh para pecinta wisata petualangan. Ayo, hai semuanya. Hai Kak. Aduh, udah pada siap ya dari tadi. Sini Kak. Gua Simarasok memiliki sungai yang mengalir di dalamnya. Panjang sungai Batang Agam yang berada di perut Bukit Simarasok itu mencapai 4 km. Para petualang yang ingin menjelajahi gua harus menggunakan sampan untuk bisa melihat suasana di dalam gua. Namun tidak mudah untuk memasuki Gua Simarasok. Sampan yang kami naiki harus melewati celah kecil yang dihimpit bebatuan. Oke, jadi ini untuk masuk ke dalam sempit banget dan kita harus menunduk karena kapalnya aja hampir kena dari tadi. Jadi sangat-sangat pendek jangkau. Lepas dari celah batu sempit, kami masuk ke dalam ruangan gua yang sangat luas. Di dalam gua tak ada cahaya matahari yang masuk ke dalam. Dengan lampu seadanya, kami menikmati keindahan dinding gua yang masih alami dan eksotis. Di dalam gua, batuan stalaktit dan stalagmit raksasa berjejer indah. Stalaktit dan stalagmit adalah batuan khas daerah karst yang terbentuk dari proses pelarutan air secara terus-menerus. Stalaktit membentuk batuan runcing ke bawah, sedangkan stalagmit membentuk batuan runcing ke atas. Mendayung sampan di dalam gua harus benar-benar hati-hati. Salah sedikit, sampan bisa tersangkut batu. Bahkan di beberapa sisi, jalur sungai menyempit. Kami pun harus turun untuk memperlancar laju sampan. Uniknya, di setiap ruang gua yang menyempit, angin bertiup sangat kencang. Semakin ke dalam, ruangan gua semakin besar dan tinggi. Cahaya lampu yang kami bawa tak mampu menembus atap gua yang dihuni burung walet. Selain keindahan stalaktit dan stalagmit, di dalam gua terdapat juga air hangat yang sangat bersih di kedalaman sekitar 500 meter dari mulut gua. Namun untuk menuju ke sana, kami harus berjalan kaki. Oke, jadi sekarang kita mau merapat dulu dan melanjutkan perjalanan karena sungainya cuma sampai sini dan kita harus menempuh perjalanan kaki ke dalam. Yuk, let's go! Lokasinya tak jauh dari sungai Batang Agam. Kegiatan kami di sumber air itu sekaligus menjadi penutup petualang seru kami menjelajah Gua Simarasok. Akhirnya saya menemukan sumber air panasnya, yaitu dari dalam lubang ini cukup panas dan cukup untuk menghangatkan badan saya. Dan ketika saya menyusuri gua tadi, saya melihat begitu banyak keindahan di gua ini yang Tuhan ciptakan. Saya bersyukur bisa dapat ke sini.